adalah hasil dari babak pertama pertandingan Piala Menpora Madura United versus PS Sleman. Skor akhir adalah 1-0 untuk kemenangan PS Sleman di babak yang pertama ini. Gol dari PS Sleman dicetak oleh Irfan Jaya pada menit ke-19 melalui tendangan bebas yang sangat cantik sekali dari luar kotak penalti. Dengan hasil ini, maka untuk sementara PSS Sleman itu unggul di klasemen dengan raihan 3 poin dan Madura United 0 poin. Sementara itu Persebaya dan Persik belum memainkan laga di dalam lanjutan grup C ini.